masih lagi menonton Meletop. Ini last segment, jangan tutup lagi. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton daripada tadi sebab sekarang kita tengah trending. Ini dia. Album Sulung Wari. Album Sulung Wari. Ini dia. So Wari, pelancarannya apa? Berlangsung semalam. Betul. Malam semalam. So macam mana? 19 lagu. Malam semalam memang best lah sebab walaupun hari Senin, hari orang bekerja kan tetap penuh juga. Itu dia. Maknanya lagu mendapat sokongan daripada pihak media, daripada orang ramai. So alhamdulillah bagi. Rembau Most Wanted, tapi dengar cerita lagu Jol apa? Gadis Jolobo. Remix kan. Yang dekat dalam ni yang diremixkan. Kena belilah. Kena belilah kalau nak tahu. Mari cari. Inilah teka-tekinya sekarang. Adakah Gadis Jolobo remix atau original di dalam album terbaru bagi? Itulah soalannya. Itu persoalannya. Jadi untuk kita memikirkan soalan ni sama-sama kita tengok. Okey, itu saja Wari. Terima kasih. Carta. Belum. Terkejut. Carta Meletop minggu ini. Roll it. Itu dia. Tak lama lagi, dulu lagu Wari berminggu-minggu. Tak lama lagi masuk balik tu bila dah keluar album ni. Yang remixnya. Orang start ubi baliklah. So Wari, lagu Gadis Jelubu diremixkan. Tahu ke kenapa tiba-tiba? Kenapa mengambil keputusan untuk remixkan lagu ini? Sebab bila kita buat performance tu asyik-asyik yang biasa kan. Yang sama lepas tu borak lah dengan DJ Fas. Buat lain baru sikit kan. Tak tahu lah dan boring. Bukan penonton boring, dan boring. Asyik nyanyi lagu tu yo. Lepas tu dia buat balik jadi trap remix lah. Kita buat style trap. Maknanya terperangkap lah dalam remix. Terperangkap dalam remix tu. Kalau dengar langsung dia terperangkap lah. Caya tu. So, dengan sekarang ni dengan adanya album sulung Rembau Most Wanted. Kita tengah baru semalam dilancarkan. So tengah tunggu harapan Wari. Okey, harapan dan senang iyalah kan. Satu rumah satu CD cukup lah. Kalau dapat lah itu kalau pun dan satu rumah satu CD berjuta tu. 28 juta rakyat itulah, Malaysia. Tunggulah nanti akan ketuk pintu jual CD ke rumah. Wah, kau main jual direct selling. Direct selling. Okey, sekarang ni kita nak buat macam ni. Seorang beli dua dapat dua orang. Letak bawah. Macam nak buka ni. Kita MLM lagi. Polan-polan. Ini dia. Polan-polan. Ini dia albumnya. Cantiknya. Lepas tu ada diselitkan gambar-gambar nostalgia kecil. Masa budak-budak dulu. Gambar-gambar masa Wari kecil-kecil dulu, botak. Itu bukan dia lah. Itu atuk, arwah atuk. Kau pasal. Ya, ke Wari, sorry. Ini yang bagi. Kawan-kawan. Jadi dekat joram, tengah mandi. Kita boleh nak tengok, tak payahlah nak belanja semua kan? Alright, Wari. Terima kasih banyak sudah datang menonton. Jadi kepada anda semua jangan lupa untuk dapatkan album terbaru, album sulung daripada Wari Rembau Most Wanted. Tolonglah Wari Hidan ni, boleh banyak-banyak, satu rumah satu cukuplah. Wari. Okey, ni Nabil boleh bawa balik. CD kau bagi aku cover je. Wari, mungkin ada last word. Okey, kata-kata terakhir pada saya. Untuk semua peminat dan penyokong-penyokong di Malaysia khususnya, belilah album ni ataupun kalau jumpa kat tepi jalan pun tegur je. Kalau nak beli terus direct daripada saya pun boleh. Sebab dia bawa yang kotak tu. Sini. Okey, terima kasih banyak Wari. Jadi kepada anda semua jangan lupa untuk dapatkan resipi terbaru Maggi Kahwin di www.maggi.com.my/bestnyakahwin. Dan jangan lupa untuk like Facebook page Facebook page Maggi Malaysia. Menipu sangat bestnya kau dengan hashtag. Jangan lupa. Ada ke macam tu? Ada, betul. Bestnya kahwin. Kenapa cakap kan ni lawak bunyi macam tak real? Tak, betul. www.maggi.com.my/bestnyakahwin. Okay. Dan jangan lupa untuk saksi. Jangan lupa untuk saksikan Oh My English baru. Ada watak penting yang akan disingkirkan daripada OME. Siapakah watak mungkin itu? Zain Saidin? Kita tak tahu. Terima kasih banyak. Okey, kita dengar nyanyi. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton kita. Kita minta maaf kalau ada gurauan kita yang terkasar. Jumpa lagi minggu depan. Seperti biasa. Yep. Assalamualaikum. Kita tutup Meletop minggu ini dengan persembahan daripada Wari Gadis Jolobu Remix. Good night.